Masih dari ibu kota, sebuah ruko kantor pulsa di Jalan Petamburan 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran membuat panik warga karena dekat dengan permukiman padat penduduk. Api dengan cepat melahap sebuah ruko konter pulsa telepon dan listrik di Jalan Petamburan 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam. Api yang cepat membesar membuat warga sekitar panik karena ruko dekat dengan permukiman padat penduduk. Selain menghanguskan bangunan ruko dan isinya, sebuah sepeda motor juga ikut terbakar. Yang di konter ada siapa? Istri saya. Istri, selamat Pak. Keluar, udah selamat. Tapi barang-barang ada yang nggak selamat ini. Nggak ada selamat. Apa aja Pak yang nggak selamat? Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 ruko. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Jayadi melaporkan dari Jakarta.